Aku dengan Mike Tyson tu kamu tahu. Mike Tyson mana satu? Awak yang jelana datang tu. Dengan aku tuan-tuan macam muka. Ha. Bukan nak bohong. Gini-gini. Muhammad Ali kamu tahu. Bila dia nak berlatih aja, dia mesti cari aku. Amboi. Aku ni sleeping partner dia. Sleeping partner? Bila masa nak mesti? Bukan-bukan. Apa nama tu? Sparring. Sparring. Aku ni sparring dia. Kalau aku tak ada, kata dia tak nak berlatih. Apa kata tak ada... Apa nama? Tak ada trip. Kick! Dari jauh lagi ni. Dengar. Memang kuat. Dengar kuat. Handal betul lah dengar. Wah, memang anda dua-dua orang ni sebenarnya. Seorang anda bohong, seorang anda menipu. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biar pergi kat dia, biar pergi kat dia. Ni, aku dengar kan. Ni, Mat Tesin tu. Mat Tesin. Bukan Tesin kereta api, bukan? Mat Tesin. Oh, Mat Tesin tu sebenarnya. Bukan Mat Tesin yang boxing tu. Itu lah. Masum. Yang jual kopi cayur kat kampung tu. Yang dia sebut Mak Ali tu. Bukan Mak Ali tinju tu. Bila? Ali Mama. Magic Johnson. Aboh, macam dia kenal. Bukan Magic Johnson tu. Mike Juno. Yang tu duduk kat pokok-pokok belakang kampung dia tu. Aboh. Michael Jordan. Michael Jordan siapa dah tu? Mak Saidun lah siapa lagi. Yang jual tongkuan sumbat tu. Tak pasal malam. Aboh, kenal saja. Mana dia ni? Pak Udo dah buat busuk sebenarnya. Ada tiga permainan saja yang layak pada busuk. Betul. Ni, apa benda? Kau cakap. Apa benda kau cakap ni? Lari, nak jogging, ada apa? Angkat berat, angkat besi? Tembola lizard? Tak payah tu. Hak tu semua jenis main pakai. Tak boleh. Itu semua jenis pakai seluar pendek, laga. Tak boleh. Tak tahu apa yang boleh? Main ni tak ada payah buku pakai ya. Indoor game. Oh, indoor game. Main jatuh lah tu. Bukan jatuh. Pun payah pakai otak. Dah tu main tak ada kotak pula. Letak guli-guli dalam balai. Isi-isi guli dalam balai. Pakat tengok, tekor berapa banyak. Tak kok, ni telur. Buh telur lah dari sudu. Kepit mulut, keliling meja. Paling-paling tidak sekali, beli 20 sen melo, 5-20 sen, pakat tiup dah. Tiup belon pun dia tak boleh. Mak, ni apa ni, Pak Busu dengan Pak Uda dah tua. Letih, bengah. Naik tangga pun dua tapak. Alhamdulillah. Nak tuk belom. Macam mana? Angin tak ada. Budin, kamu jangan cuba nak mengkotak-katikkan kami, Budin. Kami ni bukan tua tahu, tapi veteran. Veteran ni. Tak payah siapa nak kata kotak katik-katik. Memang dah katik dah. Lagipun ni, veteran memang betul. Veteran tua. Nek, dengar ni. Kamu semua janganlah nak rendahkan aku dengan Pak Uda. Kau bicara. Pak Busu tinggi. Apa yang kamu boleh buat, kami boleh buat. Ya. Yeah. Cakap. Jogging, no problem. Lari, no problem. No problem. Semua tak ada problem ya. Cakap. Ya, setakat tengok kita buat. Tengok kita jogging, tengok kita main badminton. Tengok. Woi, no problem lah tengok. Awak cakap lawa sambak. Pak Busu boleh banyak pokoknya. Allah, itu problem. Lepas dia tegak. Kalau pokoknya dia bawa macam itu, tak ada problem. Ni aku nak tanya kepada kamu bertiga. Kamu bertiga ni betul ke anak jantan? Ni, soalan paling kelakar sejak 13 tahun kenal Pak Uda. Ni kalau nak jawab pun kan, kena gelak dulu. Ni, Pak Uda. Kalau dah gagah perkasa macam ni, ada janggut, ada misai walaupun jarang-jarang, ada bulu dada walaupun selai. Ni, orang perempuan tengok mesti seronok ya. Hey. Tak, kalau tidak sia-sialah. Nah, sia-sia saya makan tupai jantan Mak Jun yang dicipta oleh Mak. Makan apa? Ni, Mak Jun tupai jantan. Mesti buat. Ingat makan tupai jantan. Aku makan tupai. Baiklah. Okey. Kalau kamu betul-betul jantan, mari kita berlawan. Lawan apa? Lawan apa ni? Ni, Pak Uda.
Gatal eh mulut hidung saya ni. Nak nak lewat! Eh, Pak Wusu, Pak Uda, tolonglah. Kudrat Pak Uda dengan Pak Wusu tua. Kami ni kudrat muda, gagah perkasa lagi. Pak Wusu dengan Pak Uda bersiu pun bunyi memerang batuk. Eh, tengok. Memanglah kalau ajaklah waktu umur ke apa ke, memanglah aku tak larang dia kamu buat. Makanlah aku makan telur macam tu. Memang dia buat. Ini aku nak ajak lawan pantun, kamu tahu? Ini kamu tak tahu. Ni hak kami muda-muda. Kami ni aku kabar ni. Pasal jago ni. Ni baru ni ada pertandingan ayam ayam warga ke apa benda tu. Ni. Budak tiga orang tu. Tu anak dara tiga orang. Ini dah coach je. Ha, yang menang ni tu. Ini kamu yang aku coach ni. Coach apa? Coach apa? Tetapi. Tetapi coach. Tetapi. Coach itu. Bukan. Ini kalau ada pertandingan Olimpik ni, ni juara, ni juara dapat dengan mas tu. Bagus aku kamu balik. Okey, tak apa-apa. Saya test satu pantunlah saya test. Bagi pantun lama punyalah. Cuba. Baru kan tak boleh jawab lah. Tan tan tut keladi we we. Pak Busu buat lawak, kami ketawa. Okey, dengar pantun saya. Pantun. Dengar pantun saya. Anak Zami Ismail bersusun-susun. Sembilan. Sembilan orang tak pakai baju. Ya, duduk berehat di tepi kubur. Ha. Kalau setakat lawan pantun, bila-bila kami setuju, siapa kalah belanja bubuk. Ya. Bubuk wajar. Apa? Jawab terang tak jawab. Kita boleh. Nak lawan pantun kita tak kira. Tapi siapa nak jadi pengadil dia? Ha, pengadilnya? Ha. Ani dia. Pagi-pagi makan bergedel. Kami yang jadi pengadil. Mana boleh kalau dah pagi-pagi makan bergedel, Rawi dan Lucy jadi pengadil. Geli benar ketiak aku dengar. Macam digeletik sang kelembai. Ada ke budak meringit macam itu nak melawan kita pantun? Betul. Ni tapak aku kaki aku ni. Dari tadi aku rasa geli dia macam dia kena ekor ke sepat. Demo tu bubur lembut lagi merah lagi. Tak nak pantun dengan kita. Nanti kau tengok. Kalau aku baik, aku jual pantun dengan kerema lah. Dua budak tu. Dah kujat-kujat tak jawab tu kena nantinya. Menampi berat dalam loyang. Silakan minum ayam. Amboi. Gelap berapa dah pantun? Gelas teh di atas meja. Terima kasih, Anja. Dengar ni. Anja menjawab pula. Makan rojak bersama petis. Saya ni tengah praktis. Hey, menang kita. Menang kita. Tak ada siapa yang menang kita. Tahu dah? Ini dia. Ini dia pengadil yang amat bijak laksana. Ini dia. Tak makan rasuah, tak berat sebelah. Ravi, ya. Macam mana kita nak tentukan pasukan mana akan menang dan pasukan mana akan kalah? Hai, small matter, Lucy. Sebelum saya buka driving school, saya jadi pengadil lah, Pak Udak. Itu dia. Ini pengadil orang berpengalaman ni. Orang yang bijak pandai ini dia ni. Bagus. Yalah, caranya macam mana? Suka hatilah. Kalau saya suka satu pasukan, belum main lagi saya bagi dia menang. Kalau saya tak suka itu pasukan, belum main lagi saya bagi kalah turun. Bagus. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Kelab jahit ni rupa pengadil kamu tu. Tersungkur kamu. Jangan marah. Betul kata Pak Uda kamu tu, Rawi. Rawi, dengar sini. Kalau nak jadi pengadil, kena adil tau. Adil, tak sama, tak ada berat sebelah. Kalau rupa gaya kamu macam ni nak jadi pengadil, pantun tu belum start. Tu kerusi meja ni start atas kepala kamu dulu tau. Bila mangan marah cantik bang. Pak Busu, Pak Busu dah bersedia kan nak lawan pantun dengan orang-orang muda? Kamulah Allah. Dengar ni, aku bagi sikitlah. Budak-budak pergi sekolah. Kamu nak tahu, cubalah. Tak ada mula. Pak Uda,
How about you? Are you ready? Oh, kekasih baru namanya Lucy. I am always ready. Nih, aku tanya kamu dua nih. Kamu dah sedia nak jadi berkadil? Apa? Dah sedia nak jadi berkadil nih besok? Ah, dengar saya punya pantun. Sudah mandi kah belum? Saya no problem. Kamu Lucy macam mana? Lucy. Ah. Pak udah tertelan biji getah. Membujur lalu melintang patah. Eh, itu pantun berperang tu. Ada ke aku dia kata telan biji getah. Saya tukar kan? Tukar apa? Ya. Oh, lama ada. Sebelum solat, ambillah wudu. Ambil wudu di dalam kolah. Wahai sahabat, silalah duduk. Pilihlah mana-mana celah. Okey. Pak, udah tertelan colok. Terima kasih, Wak Ismailo. Mi taruh daging. Hai, menjawab nak pak. Ah, kalau kamu menjual ni makna beli ya. Ah, Cik Wan Ismail Golo ah tertelan butang. Awak aku tu. Belum habis lagi pantun, belum habis. Ha, bayar kek hutang. Allah patut. Pergi. Burung tempua, burung serindikku. Sama mereka amat kamcing. Apa? Aku terlupa duit RM10. Kalau tidak aku bagi dia, kiplah lecet. Pak Budin, nak jual? Jual apa boleh? Pagi-pagi minum susu. Lepas tu kenaikan protein. Mana Pak Uda, Pak Busu? Senang-senang kami kalahkan. Jawab. Dan tiluk dan tilan terbang sekawan di atas pari. Kepada kami jangan kau cincangkan. Belum tahu, belum cuba. Ya, okey. Sekarang dengar saya punya pantun. Kola pilam ya pantun. Tengah malam beli surat khabar. Jangan hilang sampah. Lucy. Okay. Hari raya makan gado-gado. Tolonglah jangan gado-gado. Lucy, mana boleh ni? Pembayar dengan maksud sama benda tak boleh. Tak boleh dengar abang punya pantun. Budak-budak memang bergaduh. Kami tak bergaduh. Sabar lagi, Mak. Dah. Okey, surat ni. Dengar ni. Ni, sebelum kita belah daripada sini, orang tua-tua ni akan tahulah nasib anda semua bila masa pertandingan tu. Jadi sebelum tu, saya akan bagi pantun orang alim lah. Sembayang maghrib bersama Pak Lebai. Goodbye. Remy! Dengar sini. Tengah malam tengok gambar rindu. Lama tak jumpa, aku rindu. Nanti apa ini? Ini apa awak ni surat gila ke? Apa ini? Rindu lah. Misai sama misai mana boleh rindu? Saya sekarang balik lah. Jangan, boleh duduk. Kau balik nak buat apa? Kat rumah tu bukan ada anak bini. Kalau ada anak bini je lah. Okey. Apa hal ni apa? Rabi. Aku sama Hang dah lama kawan. Okey. Dah lama kawan. Setiap kali aku jumpa aku tak bawa apa buat tangan kau. Tapi malam ni oleh kerana Hang kawan aku yang paling baik.
India, buah tangan ku bawa kau. Hantar apa dah ni? Apa ni? Bola. Lima Bali. Nak abang ambil kau, aku beli kat Bali. Ini ini beli dekat Bali ke beli dekat Cawkira? Tak Bali. Habis, apa nama ada lima Bali? Ha? Aku semalam kebetulan aku lalu lah kat daerah ni. Ha. Tengok, ada, aku dengar lah. Ha. Aku kata, saya teringin memakai tu jambu batu. Ai? Dari saya puan lari pergi sana. Allah. Aku lari pergi ke highway sampai kat tapak beli jambu bidor. Nah, ambil. Ha. Ambil. Makan tak punah ni. Bukan dia orang saja ada untuk mengaku ada. Malam tak tahulah dua kali tidur jago mimpi. Aku mimpi dia, ayo tolonglah saya mau makan tu muruku. Aku pagi-pagi lagi aku beli muruku ah. Nih, malam ni kalau aku salah mimpi mu nak makan sup kepala naga pun tak apa tahu. Ha, pasal lepas gayo Cina banyak naga rehat tak kerja leh. Ni. Ini semua saya tak minta apa sama bagi saya tambah. Oh, tak mau. Ha. Ambo berkira sangat dia tak mau tunjukkan ni. Okey. Oh tak mau mana. Okeylah, saya minta lah. Ya Rawi, aku cukup sayang dekat hang. Hei. Betul. Bukan apa sayang pergi kawan. Ha, aku anggap hang ni Rawi macam adik aku tu. Tengok misai sama. Ha, adik beradik. Aku lagi lah adik beradik tu jauh je. Aku dengan mu satu tali pusat tau kita dua. Ni Rawi, aku suka betul aku kan kau lah Rawi. Weh aku kan kalau aku ada adik perempuan aku ambil kau jadi adik ipar aku. Ni Rawi, ini ambillah makan murku semua. Alawi, ni nak abang ke hang ni bukan apa. Kami ni syukur dekat hang. Besok ada pertandingan pantun. Hang bagilah kumpulan kami menang. Sikit lebih. Rasuah lah ni. Semalam saya beli simen. Ini pantun lah. Pantun. Semalam saya beli simen. No way, man. Kalau no way man, aku pun no way juga lah tau. Eh, semalam sebenarnya aku sebenarnya bukan dengar kau kata kau nak makan jambu batu tau. Tapi kau nak kena balik dengan jambu batu. Mana boleh surat pagi, jangan anggap boleh nanti buruk siku tau. Itu siku kita lah, bukan si tukar apa-apa. Aku bukan mimpi kau nak makan maruku tau. Aku mimpi kau dalam paku tau. Ni limau Bali, aku nak balik. Hang nak limau ni, hampir Bali pergi beli. Ya. Dia orang apa tahu? Kata orang rezeki jangan dicari, maut jangan ditolak. Hai, inilah anak kita, anaklah. Hai kamu, berputau kami cari kamu di keliling flat ni. Ha, haram kami tak jumpa rupa kamu di sini. Ya Allah. Tapi apa pula ya, tapi kamu ni macam anak kami tu, anak ni ayahanda kamu. Ya kamu risau. Kamu ni madah je besar, tapi tak payah jaga dia. Eh, kamu jaga mana? Dia culik dia orang nanti bawa dia ke Siam. Ya. Kamu rupa orang Siam tu. Ha, sama juga kamu. Tetapi tak ada tapi-tapi lagi. Ha. Kamu bekerja penat dari pagi sampai ke malam. Ya. Tak ada makan minum. Kamu Rawi, makan nak kena jaga. Bekerja juga. Ha, ini ha. Ayah anda ada bawa kan nasi bungkus untuk kamu. Ha, dia nasi makan lah. Nasi goreng. Ha, nasi goreng sedap ni. Nasi goreng ni ketam goreng. Ha, nasi goreng ketam. Ayah anda. Kebetulan ni saya memang lapar. Ha, cerita dia. Lah. Makan. Sebab aku makan tu naklah cerita sikit. Ini besok ni kamu nak pergi dengan dia kan? Ha? Ha, bagilah kena menang. Ni rasuah lah ni. Ha? Ni rasuah lah. Ni, askar Jepun kena bedel. Jadi pengadil mesti adil. Kalau macam tu tak payah. Daripada aku bagi kau makan, daripada aku bagi marah kau makan lagi bagus. Ada faedahnya. Dengar lagi satu pantun. Puli pasir, puli pasir, puli puli, puli pasir pula tinggal di pinggir. Budak kecil yang tidur mengacau,
Mari kita cap.